kabar sahabat Samara? Hari ini Bunda Esi Samara mengajak sahabat Samara untuk jalan-jalan ke lapangan Banteng Jakarta Pusat. Kebetulan di lapangan Banteng ini lagi ada pameran flora, yaitu flora dan fauna. Seru juga sih sahabat Samara, nanti sahabat Samara bisa lihat lengkapnya ada di video ya. Oke. Ini lapangan Banteng, di belakang saya persis itu ada Monas. Itu Tugu Monas, Masjid Istiqlal, sebelahnya ada Gereja Katedral. Tersimpan cerita sejarah dari lapangan Banteng yang terletak di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat. Ikon yang paling terkenal saat ini adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. Lapangan bola. Patung bertubuh kekar yang kini ada di lapangan Banteng itu dikenal dengan nama Monumen Pembebasan Irian Barat. Patung yang berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1963 itu menjadi ikon lapangan tersebut. Mimiknya berteriak, kedua tangannya direntangkan, telapak tangannya dibuka lebar-lebar, di pergelangan kaki dan tangannya terpasang sebuah borgol yang sudah terlepas. Rantainya dibiarkan menjuntai kemana-mana. Keberadaan monumen di tengah lapangan Banteng tersebut dibangun untuk mengenang para pejuang Trikomando Rakyat atau Trikora. Pada hari Jumat 26 Agustus 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka pameran pertamanan flora atau flora dan fauna di lapangan Banteng Sawah Besar Jakarta Pusat. Adapun pameran flora akan berlangsung selama sebulan hingga tanggal 26 September 2022. Dengan lewat flora ini, para penghobi tanaman dapat bertemu secara langsung sesuai dengan tema kolaborasi ruang ketiga. Selain pameran tanaman, di flora ada dekorasi-dekorasi menarik dari berbagai wilayah. Ada miniatur jembatan Tebet Eco Park, ada miniatur JIS, ada juga miniatur wahana Ragunan dan lain-lain. Mampir ke Festival Flora dan Fauna atau Flora 2022 di Lapangan Banteng ini bisa menjadi pilihan untuk mengisi akhir pekan atau sekedar waktu senggang. Acara ini diselenggarakan selama sebulan penuh loh, yakni tanggal 26 Agustus hingga 26 September 2022. Pukul 9 sampai dengan pukul 21. Masuk ke flora ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Acara ini juga cocok untuk semua usia. Meskipun banyak objek flora dan fauna yang dipajang untuk dijual, namun pengunjung tetap bisa berfoto-foto bersama objek-objek tersebut. Kita juga bisa melihat dan mengabadikan foto di depan berbagai miniatur ikon Jakarta, seperti jembatan Eco Park, miniatur Stadion Kita JIS, hingga wahana Ragunan. Dan masih banyak lagi loh spot menarik lainnya.
Jakarta International Stadium. Sejarah Jakarta. Anjungan Jakarta Pusat. Aja sini bu.
Udah surah pula. Iya, kalau gede banget. Blowfish katanya. Blowfish. Warna warni. Yang kecil harganya 5.000. Satunya 5.000. Yang gede 20. Ini loh, kan cakep. Nah, jadi pun. Ini loh, kayak gini berapaan ini? Itu loh, 250.000 aja. SRD dia. Bagus-bagus banget. Tarantula tuh, ini tarantula itu. Spider. Jenis babi namanya. Ini jenis cicak. Hah? Bukan, itu bukan babi ya? Apa itu? Oh, marmut. Tapi lucu sih kayak babi. Ini marmutnya lucu amat, gak ada bulunya. Tuh. Anak kuda Daniel nih. Kuda Daniel mini ya? Kata enggak tuh anak kuda Daniel tuh. Takut ya? Takut ya? Kuda Daniel. Bukan. Kudanya kan di air. Apa ini? Bentuknya ya? Bukan kudanya. Hewan apa ini? Marmut kawin sama kuda. Coba lihat di Google. Lihat di foto. Gak berbulu ini. Yang lain berbulu, ini gak berbulu.
kanan. Ini asuransi nih. Oh isi ya? Dapat souvenir kalau ngisi. Dapat ibu, dapat buaya. Dapat buaya, buaya darat. Ada stiker gantungan kunci, kipas. Kipas deh, kipas. Kipas deh ya, gitu ya. Ini boleh ya? Boleh, ambil aja. Ini Ragunan yang di sana ya? Iya. Terima kasih ya sahabat Samara sudah menyaksikan video aku tentang flora, pameran flora dan fauna di lapangan Banteng ini. Nantikan video-video aku berikutnya ya. Bagi yang belum komen silahkan komen, like dan tolong kasih subscribe-nya. Terima kasih ya sahabat Samara, sampai ketemu lagi, bye bye.